Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di video ini kita akan membahas cara melakukan registrasi pendaftaran di aplikasi Halo BCA. Oke, untuk sekarang metode dan stepnya berbeda ya. Jadi dulu untuk aplikasi Halo BCA ini bisa kita gunakan langsung tanpa melakukan registrasi. Namun sekarang kita harus melakukan registrasi, dan untuk fungsi dari Halo BCA ini bisa kita gunakan sebagai nasabah untuk menghubungi langsung call center dari BCA-nya untuk bertanya ya, mungkin jika terkendala sesuatu ataupun ingin melakukan pertanyaan yang lainnya seperti tentang pembiayaan dan terkendala bagi khusus nasabah BCA. Oke, di sini kalian tinggal lewati saja di bawah. Kalian lewati langsung dan silakan kalian tinggal di scroll sampai bawah, kemudian klik setuju di pojok kanan bawah. Lalu kita akan menunggu konfirmasi selanjutnya. Oke, buat BCA ID sekarang ataukah sudah punya? Jika kalian sudah memiliki BCA ID, silakan kalian tinggal pilih sudah di bawah. Namun jika belum memiliki BCA ID, kalian bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu pada aplikasi My BCA. Nah, di sini ya, ini adalah My BCA. Kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dan untuk cara melakukan registrasinya di deskripsi video ini sudah saya sediakan full cara melakukan pendaftaran My BCA sampai terverifikasi dan mendapatkan BCA ID seperti ini. Oke, fitur BCA di sini ada fitur pay letter-nya dan bisa kalian gunakan juga untuk melakukan transfer kemudian mengecek saldo dan transaksi yang lainnya. Caranya sama ya, kalian cek saja di deskripsi video ini. Oke, sampai di sini bagi kalian yang sudah memiliki BCA ID tinggal pilih di bawah sudah, kalian klik sudah. Lalu kita akan dilakukan ke halaman selanjutnya. Silakan kalian inputkan di atas BCA ID dan passwordnya. Kita akan input terlebih dahulu. Oke, di sini saya melanjutkan untuk login ya. Jadi sebelumnya BCA ID saya terblokir dikarenakan mau reset password tidak bisa, dan di sini saya melanjutkan di jam 3 lebih 23 menit. Kita langsung pilih masuk di Halo BCA apakah berhasil ataupun tidak, lalu klik verifikasi SMS-nya, kirim saja, lalu kembali ya. Pastikan kalau memiliki pulsa sebelum mengirim verifikasi SMS. Kami mendeteksi permintaan akses baru aplikasi BCA dari perangkat Anda. Oke, kita sudah dialihkan ke halaman Halo BCA. Mau di sini kita bisa langsung melakukan panggilan telepon ya menggunakan Halo BCA ya. Kita akan izinkan saja langsung. Ya, seperti biasa di sini bisa pilih ke menu perbankan, kartu kredit, klik BCA dan yang lainnya. Jadi begitulah untuk cara login dan verifikasi akun Halo BCA. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.